PT. Dewa 19 All Star Promotor bersama PT. Mega Bintang Investama dengan bangga mempersembahkan konser skala stadium show spektakuler bertajuk Dewa 19 featuring All Star 2.0 yang akan digelar pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025 di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Konser ini akan menjadi salah satu pergelaran musik terbesar di Indonesia yang menampilkan kolaborasi epik musik legendaris tanah air dan dunia. Konser spektakuler, Dewa 19 featuring All Star 2.0, merupakan sebuah perwujudan dari ide kreatif dan ambisi besar yang telah lama dicita-citakan oleh Ahmad Dhani, sang maestro musik dan pendiri Dewa 19. Setelah sukses besar tahun lalu dengan tour Dewa 19 featuring All Stars, Stadium Tour 2023, yang telah berhasil mengguncang kota besar seperti Solo, Jakarta, dan Bandung. Saat ini Ahmad Dhani melalui perusahaannya PT. Dewa 19 All Star Promotor berkolaborasi bersama PT. Mega Bintang Investama kini kembali dengan konsep konser yang lebih besar dan spektakuler. Pada tanggal 18 Januari tahun 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, akan menjadi saksi sejarah di mana Dewa 19 akan tampil bersama sejumlah musisi rock internasional yang telah melegenda. Nama-nama besar seperti John White dari Bad English, Gary Cherone dan Nuno Bettencourt dari Extreme, Eric Martin dan Billy Sehan dari Mark. Big, Rontal alias Bumblefoot, Dino Jelusic, dan Derek Serinian akan turut ambil bagian dalam konser Dewa 19 featuring All Star 2.0 ini, menjadikannya sebuah peristiwa musik yang sangat dinantikan. Keberhasilan tur Stadion Dewa 19 di tahun 2023 telah membuktikan bahwa perpaduan antara musisi-musisi papan atas Indonesia dan musisi internasional dapat menciptakan sebuah atmosfer konser yang dahsyat dan menggugah. Dengan konsep All Star, para penonton disuguhi dengan kolaborasi yang menakjubkan antara Dewa 19 tampil dengan musisi-musisi dunia, menciptakan sebuah pertunjukan yang tidak hanya memanjakan telinga, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang spektakuler. Ahmad Dhani, dengan segala kreativitas dan visinya, terus berupaya untuk membawa standar pertunjukan musik di Indonesia ke level yang lebih tinggi. Melalui konser ini, ia ingin menghadirkan sebuah perayaan musik yang tidak hanya menjadi ajang nostalgia bagi para penggemar Dewa 19, tetapi juga menjadi ajang pertemuan budaya musik antara Timur dan Barat dalam satu panggung konser. Konser ini bukan hanya sekadar perayaan musik, tetapi juga momen bersejarah di mana Dewa 19 bersama para bintang rock dunia menyatukan kekuatan untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi para penggemar kami Baladewa dan Baladewi. Kami sebagai penyelenggara acara dari PT. Dewa 19 All Star Promotor bekerja sama dengan PT. Mega Bintang Investama berkomitmen untuk menghadirkan pertunjukan terbaik yang pernah ada di Indonesia, ungkap Ahmad Dhani, selaku chairman dari PT. Dewa 19 All Star Promotor.